Dari kepulan asap hitam yang muncul di Kubah Utama Masjid Agung Lubu Belopa sekitar pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Untuk menyaksikan video lengkapnya, klik link di bawah ini. Musikus sekaligus politikus Ahmad Dhani difonis hukuman satu setengah tahun penjara. Dhani dinyatakan bersalah melakukan ujaran kebencian lewat cuitan di akun Twitternya. Dilansir dari detik.com, fonis baru saja dibacakan Ketua Majelis Hakim Ramoho di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dhani dinyatakan terbukti melakukan ujaran kebencian melalui tiga cuitan di akun Twitternya. Fonis ini lebih ringan daripada tuntutan jaksa dua tahun penjara. Dalam putusan tersebut, Dani dikatakan terbukti melakukan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 45a ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Sudah ada koresponden CNN Indonesia Arya Dita Utama di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dito, bagaimana tanggapan Ahmad Dani atas vonis satu setengah tahun penjara ini? Ya, halo sama sore. Memang terkait kondisi yang diterima oleh Dani Ahmad Prasetyo atau alias yang biasa dikenal secara luas dengan nama panggilan Ahmad Dani sendiri, eh, dia mengatakan kecewa dengan putusan majelis hakim yang tadi barusan diputuskan kepada dirinya karena memang dia mengatakan berkali-kali selama proses persidangan dia tidak punya rasa kebencian terhadap etnis tertentu atau golongan tertentu ketika dia melakukan uh, memerintahkan admin uh, dari akun Twitternya yaitu seorang, uh, seseorang bernama Bimo untuk menuliskan kata-katanya tersebut itu. Uh, sehingga dia merasa sangat kecewa oleh karena itu. Uh, dia juga mengatakan menegaskan dia juga bisa dibuktikan track record dia tidak ada memiliki rasa kebencian terhadap golongan atau etnis uh, manapun yang ada di Indonesia ini. Dan terkait dari hasil keputusan yang dijatuhkan oleh Majelis uh, Hakim tersebut, maka pihak Ahmad Dhani mengatakan mereka akan langsung mengajukan banding. Bahkan tadi Ahmad Dhani ketika meninggalkan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, memang tadi dia tidak langsung ditahan oleh Kejaksaan, tapi dia mengatakan bahwa dia akan pergi bersama kuasa hukumnya uh, untuk menuju Kejaksaan untuk mengurus uh, berkas-berkas atau surat-surat yang diperlukan untuk mengajukan uh, banding di tingkat Pengadilan Tinggi. Adapun tadi di dalam, uh, dalam ruang sidang pun Majelis Hakim tadi mengatakan ada beberapa hal yang yang memberatkan terdakwa diantaranya adalah perbuatan terdakwa dapat menyebabkan keresahan di dalam masyarakat kemudian perbuatan terdakwa berpotensi memecah belah antar golongan terus kemudian yang meringankan adalah belum pernah dihukum berlaku sopan selama persidangan dan bersiap kooperatif selama mengikuti persidangan kembali lagi ke soal vonis yang tadi memang tim kuasa hukum dari Ahmad Dhani atau Dhani Ahmad Persiata sendiri mengatakan bahwa memang ini merupakan hukuman balas dendam. Dia mengatakan bahwa hukuman yang diterima hampir sama kurang lebih yang hukuman yang diterima oleh Ahok atau orang yang dia sebut dalam cuitan Twitter itu sendiri. Sehingga dia merasa bahwa hal ini sangat tidak adil justru karena dia mengatakan bahwa apa yang dia katakan hanya merupakan sebuah fakta. Sedangkan uh, dia juga tidak ada maksud untuk melakukan ujaran kebencian. Tapi memang Ahmad Dhani sendiri mengatakan bahwa dia akan berjuang bahkan sampai ke tingkat kas kasasi atau maka ke Mahkamah Agung untuk dapat memperoleh keadilan begitu Eva. Iya Dito ada informasi yang mengatakan bahwa saat ini Ahmad Dhani setelah vonis dibacakan selanjutnya akan ditahan. Bagaimana kebenaran informasi tersebut? Ya, tadi memang setelah kita melakukan doorstop atau wawancara dengan Ahmad Dhani di luar uh, area dari persidangan ruang sidang itu sendiri, memang tadi ter, tidak terlihat Ahmad Dhani dibawa oleh pihak kejaksaan atau pihak kepolisian, uh, memang tadi dia digiring oleh tim pengacara dan sejumlah pengawal ya, untuk menuju keluar dari ruang sidang, uh, terus kemudian keluar dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sendiri, untuk menuju yang dia mengatakan akan menuju ke kejaksaan. tapi memang uh, saat ini seperti informasi dari kejaksaan bahwa memang Ahmad Dhani sendiri akan dieksekusi atau akan ditahan, tapi memang uh, kami belum dapat memastikan kapan ia akan uh, dibekam dalam penjara. Begitu, Eva. Baik.